Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianto Harsono, salah satu peserta diklat peningkatan kompetensi pengawas SMA yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, IST pertama yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 27 Agustus 2022. Sedangkan kegiatan OJT diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2023. Sebagai kegiatan menutup adalah IST yang diselenggarakan mulai tanggal 19 September sampai dengan 22 September 2022. Dalam kegiatan OJT ini, saya melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut berupa workshop peningkatan keterampilan guru dalam membuat modul interaktif berbantuan aplikasi Flip PDF profesional. Modul interaktif yang dibikin oleh Bapak Ibu peserta diklat ini harapannya adalah memudahkan siswa dalam mempelajari materi pembelajaran sehingga menyenangkan dan memudahkan. Demikian kegiatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Contoh salah satu karya e-modul interaktif matematika dengan topik aturan sinus dan kosinus. Nah, modul ini sudah lengkap. Nah, interaktifnya di mana? Untuk memperkuat pembelajaran supaya siswa itu mudah mempelajari materi sinus ini, modul ini dilengkapi dengan video. Video kalau diklik akan keluar video yang untuk mempermudah siswa dalam hal belajar. Ini misalnya untuk pembuktian aturan sinus. Kemudian modul ini juga dilengkapi dengan evaluasi diri. Maksudnya ketika siswa belajar modul ini seberapa jauh yang dipahami oleh siswa. Jadi ini contohnya. Kalau diklik ya, artinya siswa itu sudah menguasai materi. Ini misalnya saya contohkan.
Nah, ini anak baru menguasai 66%. Jadi menjadi apa alat untuk siswa mengetahui seberapa jauh saya memahami materi tersebut. Kemudian e-modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa secara langsung. Dan ini dianggap keluar nilai secara otomatis. Yang berikutnya, e-modul interaktif ini juga dilengkapi dengan asesmen sumatif. Setelah mempelajari materi ini, siswa disuruh mengerjakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah dikuasai oleh siswa. Nah, evaluasi ini terhubung dengan Google Form yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Jadi soal ini bisa dikerjakan dan nilainya langsung bisa dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Demikian e-modul interaktif dari salah satu peserta. Semoga e-modul interaktif ini bisa mempermudah siswa mempelajari materi sehingga sangat mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Hello, how are you? Kasih. Today we will learn about sine and cosine rule. Juga sudah harus dilaksanakan dalam dunia pembelajaran. Karena itu, e-modul berbasis Flu PDF menjadi salah satu inovasi yang dapat kita lakukan dalam penyajian materi untuk siswa. Karena melalui e-modul berbasis Flu PDF, kita bisa menyajikan materi baik dalam bentuk audio, visual, maupun audiovisual. Terima kasih, Kak Yuli. Demikian kegiatan OJT saya, workshop pembuatan e-modul interaktif berbantuan aplikasi Flip PDF Profesional. Semoga e-modul interaktif ini berguna bagi sekolah, Bapak Ibu Guru, dan para siswa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.